gimana, Pak? Sudah nyoba belum? Baru aja. Berarti benar ya, enggak ini ya, enggak ada bayangannya ya. Iya. Gimana, Pak? Sudah nyoba belum? Baru aja. Berarti benar ya, enggak ini ya, enggak ada bayangannya ya. Iya. Kalau gimana, Pak, tanggapan dengan adanya hari tanpa bayangan ini, Pak? Fenomena yang gimana mungkin? Aku baru tahu sih kalau ada hari tanpa bayangan. Terus ternyata setelah nyoba kan itu benar enggak ada bayangannya tuh. Iya. Gimana, Pak, tanggapannya? Tanggapannya aneh atau gimana gitu, Pak? Ya kok bisa gitu, Bu, ada pertanyaannya gitu ya. Bapak ini udah tahu belum kalau hari ini hari tanpa bayangan? Ya, udah. Dari mana, Mbak, tahunnya? Dari teman tadi. Oh, dari teman ini barusan ya? Iya, barusan. Terus dipraktekin sendiri nggak tadi? Enggak, teman saya bilang kayak gini, ini ternyata hari tanpa bayangan, terus kan itu, coba dah kalian itu praktekin. Iya, ya, ada bayangannya nggak? Ternyata, oh iya, ternyata nggak ada bayangannya. Cuma gitu. Tegak lurus ya, dengan tegak lurus, gitu ya. Tegak lurus, ya. Kecil atau gimana, Mbak? Enggak sih. Oh, kalau tahun lalu udah tahu pernah nyobain juga? Belum pernah? Belum pernah juga. Oh, baru tahu ini lagi ya? Iya, baru. Oh. Mbak, maksudnya untuk saat ini kan sampean baru tahu ya, Mbak, kalau hari ini hari tanpa bayangan. Ya. Menurut sampean dengan fenomena ini seperti apa, Mbak, yang jenengan tahu? Kemungkinan ya itu ya, fenomena ini kan mestinya beberapa tahun lalu kan sudah ada ya, kan? Mestinya. Karena itu kan matahari kan berada di atas kepala pasirnya kayak udah biasa gitu kan, udah kayak nggak ada bayangan, terus setelahnya itu ya ada bayangan kayak gitu. Oh, jadi memang bayangannya tertutup oleh tubuh sendiri ya?